masih tak pi mana-mana lagi. Masih bersama dengan kami di Meletop. Nak bagi tahu kita dah ada pemenang. Yang ketiga ribu. Yes. Tiga empat dengan lima untuk dapatkan show daripada Sheila Hamzah. Yes. Sahaja lagi. Di studio sekarang ni kita ada kumpulan yang mempopularkan lagu Hampir Mana Khalifah. Assalamualaikum. Masih. Terima kasih. Lagu Meletop-letop. Lagu Meletop-letop. Tapi sebelum tu pas, kita kenangan nama-nama dia orang dulu. Baik. Abang Yabang. Yabang. Saya Yabang. Yabang. Harry. Saya Harry. Moyang Tony. Yes. Tak, saya, dia dua orang, Moyang dengan Tony. Cakap kat mic lah. Ya, betul. Cakap kat mic lah. Ya, Tony. Yang ni Moyang. Sebelum apa-apa, saya nak tanya macam mana boleh terlintas untuk tulis lagu Hang Pi Mana? Tu dia. Okey, idea ni sebenarnya daripada Encik Saudara Hairi. Jadi kita tanya kat mana dia dapat kat idea mana? Tu. Kat mana Hang dapat dia Hang Pi Mana? Hang Pi Mana ni sebenarnya asal ada seorang tua yang hari-hari jumpa saya. Dia mesti tanya Hang Pi Mana. Hari pertama, hari kedua Hang Pi Mana. Tanya lagi. Dia tanya lagi. Hari ketiga tanya Hang Pi Mana, cek terus buat Hang Pi Mana. Terus saya suruh minta ya bang buat betul diri. Betul ke? Ni betul-betul. Ya, betul. Cerita betul. Cerita betul. Hang Pi Mana, Hang Pi Mana, Hang Pi Mana. Betul. Betul tak? Betul. Tapi pendekatan rock kapak yang korang bawakan ni berbeza dengan yang memang dah sedia ada. Dia ada macam Melayu apa panggil? Dia ada campur Melayu lah. Melayu daily dengan instrumen tradisi Sabah, Sarawak, Bollywood, Cina. Campur. Itu yang menarik sebenarnya. Dan kumpulan ini ditubuhkan pada 2006 tapi di orang panggil beri perhatian pada 2016 dengan lagu Hampir Mana ni. 10 tahun tu. Ya. 10 tahun tu. Masih lagi together. Lama tu ya, nak masih. Tunggu tu 2006 sampai 2010. Masih together. Sebab okey kita bercerita tentang music yang tadi dia kenapa Hang Pi Mana, kenapa music element kami campur. Dicampurkan apa semua. Okey, sedangkan kita duduk satu Malaysia ni, kita banyak culture of music. Betul? Jadi apa salah kalau kita gabungkan di antara influence itu masukkan dalam irama music kita. Jadikan dia satu konsep. Iaitu rock tradisi. Folk rock orang panggil macam tu. Takutlah dengan apa ni yang Yabang cakap. Kenapa? Kenapa takut? Tak tahu dia punya aura macam power. Ayuh, aku macam takut dari soalan. kalau comel lu okey tu. Okey, saya nak tanya anda semua kat sini. Korang semua suka tak lagu Sayang Aku Kau Luka? Suka tak? Alright. Inilah dia kumpulannya yang membuat lagu tu. Projek terband tu bawa dia orang. Inilah sipu-sipu dia orang. Kita nak tepatkan perkataan itu. Perkataan. Lagu sudah aku tahu itu diproduce oleh Saudara Harry. Saudara Harry. Nyanyi sikit dia cukup. Seringkali aku menduga, seringkali aku tak tahu lagi. Lupa. Dia yang buat lagu, dia pun lupa. Untuk lagu Hampir Mana ni, music video tak siap lagi eh? Masih lagi dalam proses. Okey, sebenarnya music video kami dah siap. Okay. Dan besok akan diuploadkan di YouTube. Besok kenapa besok tak upload dekat Meletop? Jangan lupa besok tau. Jangan lupa besok. Pagilah, pagi dalam pukul 6 tu dah boleh Google dah. Tak, dengar dulu. Pagi-pagi buta maya dah tanya aku nak ke mana. Okey. Dia orang ni tak boleh. Asal nyanyi je main. Itulah dia padu, Bil. Okey, mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat yang sedang menonton sekarang ni. Kita mula dengan abang. Ya, yang meletupkan. Yang kata saya, ganti keluar album dah pakai yang original lah. Yes, itu dia. Macam saya sentiasa sokong Khalifah. Itu sahaja. Okey, kalau saya, terima kasih Nabil. Nabil dulu lah kan. Terima kasih bang datang. Kepada kerasi meletup kerana sudi dan jangan lupa aja sama puasa. Okey, terima kasih kepada Nabil dan Yalofa. Okey, bersama dengan program Meletup. Okey. Dan kepada semua peminat yang berada di sini. Okey. Terima kasih. Jangan lupa dapatkan album terbaru kami selepas Hari Raya ini. Yep. 10 buah lagu baru. 10 semua. Lagu, Abang. Okay. Boleh cerita sikit lepas. Tak, sebenarnya suara Abang ni macam... Abang ni memang dah dicampur dengan Abang sebenarnya. Abang. Ya, betul. Abang tu sebenarnya. Abang, suara dia sebenarnya boleh jadi MC dan juga DJ radio. Oh, ya ke?
kan? Oh. Dia yang macam kita boleh semua terang. Dia yang macam yang radio lama-lama tu. Ya, kita bersama dengan klasik sangat. Dan sekejap lagi kita ada yang tu kan. Betul. Okey, kita nak cerita pasal album kita sedikit, okey? Yes. Album baru kami, termasuk single yang pertama ni, Hang Bimana. Dan seterusnya, Assalamualaikum Ustazah. Amboi. Okay. Ustazah ni. Lagu yang paling pelik dalam album kami, tajuk yang dia berjudul Kerbau di Payung. Kerbau di Payung. Jangan kata okay, abang tak kita, payung kerbau tu. Kita persilakan anda semua untuk ambil tempat dekat atas. Okey, boleh. Terima kasih. Silakan Khalifah. Terima kasih.